Pemirsa, aparat Polda Metro Jaya berhasil menangkap 11 pelaku pencurian bermotor dengan kekerasan. Para pelaku kerap beraksi di Tangerang dan Bekasi. Ini adalah barang bukti hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diungkap aparat Polda Metro Jaya. Petugas mengamankan para pelaku yang kerap melakukan aksinya di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Dalam aksinya, para tersangka juga menggunakan senjata api rakitan dan senjata tajam. Polisi kini masih memburu tempat penjualan kendaraan bermotor curian ini. Tersangka mereka sebanyak 11 orang. Ada 3 tempat kejadian perkara yang dilakukan para pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya, yaitu pertama di wilayah Tangerang Selatan. Ini terjadi pada tanggal 11 November 2021. Kemudian yang kedua terjadi di Tangerang Kota. Kini para pelaku meringkuk di tahanan sel Polda Metro Jaya sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Dari Jakarta, Adrianto, Nusantara TV melaporkan.